bahkan ada yang menyakiti pun. Macam mana tu? Kalau yang tentang menyakiti OKU ni, saya rasa lagi berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tegur. Rasul kata mal'un man kammaha a'ma an tariq. Dilaknat buat mereka yang mengalihkan jalan bagi orang yang buta. Bayangkan, alih jalan untuk mengganggu laluan orang buta pun boleh menyebabkan kena laknat daripada Allah. Apatah lagi sampai orang tu menyakiti, mencederakan, terbakar dan sebagainya. Ini lagi teruk daripada laknat, saya kira. Maknanya sangat besar ancaman yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang menyakiti golongan OKU ni tadi. Laknat tu macam mana, Doktor? Laknat ni kalau dari aspek istilahnya, maksudnya dia mahrum, dia dirhalang, terhalang daripada rahmat Allah Ta'ala. Maknanya kehidupan manusia ni kalau tak ada rahmat Allah Ta'ala ni macam tak ada guna lah, saya rasa. Maknanya dia tidak berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laknat Allah ni dengan hukuman-hukuman dunia ni yang orang tu kena, dia macam mana tu? Dia macam lebih kurang ke? Kan kadang-kadang orang compare Allah kalau setakat kena laknat je, dia tak berapa nak takut sangat. Dia lagi takut kalau dia kena penjara ke, dia lagi takut kalau dia kena denda dan sebagainya. Sebenarnya kita hidup ni adalah bawah rahmat Allah Ta'ala juga. Ada orang memang dia boleh bayar duit tu, dia kena berapa, aku sakiti OKU kena berapa, RM50,000, dia boleh bayar. Tapi hidup tak tenteram ni adalah satu perkara yang menyebabkan manusia jadi tak selesa dalam hidup. Kita seronok ke kalau kita hidup orang benci kita, mak ayah kita tak suka kita, adik-beradik kita tak suka kita, walaupun duit kita banyak? Ini yang kadang-kadang kita kata dia tak capai bahagia tu, dia tidak berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam simple, tapi rahmat Allah ni sangat besar. Kalau kita tengok dalam Quran, doa-doa tentang memohon rahmat Allah ni adalah satu yang dimohon sendiri oleh para nabi.